Kecurigaan terbesar Putri Anne, Ihwal Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta mencuat lagi. Artis Putri Anne masih jadi sorotan karena ulahnya. Ini kerap dikaitkan dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Memang, semenjak Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta, Putri Anne ikut terseret. Bahkan, muncul isu jika rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne berantakan. Isu yang mencuat adalah karena cinta lokasi antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Apalagi, Putri Anne kini kian berubah setelah muncul isu bercerai dari Arya Saloka. Tak hanya melepas hijab, Putri Anne juga menato tubuhnya. Nah, postingan akun TikTok Putri Anne yakni AnneOfCicial18 baru-baru ini menjadi sorotan. Awalnya, perempuan blasteran Belgia itu membagikan sebuah video berduet dengan penyanyi Chelsea Chulter. Dalam video tersebut, Putri Anne menunjukkan kepiawaiannya dalam bernyanyi lagu bertajuk Your Bones. Kala itu, Putri Anne duduk menghadap kamera dengan kaki bersila. Dia terlihat percaya diri memperlihatkan nyanyiannya. Putri Anne bernyanyi di bagian ref yang mengungkapkan perihal rasa cinta kepada seseorang, menjadi penggemarnya akhir-akhir ini. Dan ya, itulah yang aku rasakan juga, tulis Putri Anne. Postingan ini menarik perhatian netizen. Mereka memuji suara Putri Anne yang terdengar enak di kuping. Bukan hanya itu, beberapa netizen pun turut membawa nama Arya Saloka. Menariknya, Putri Anne kedapatan membalas salah satu komentar dari netizen. Netizen itu mempertanyakan mengapa Arya Saloka tidak kuat menjadi suaminya. Suara Anne enak tapi kenapa Arya gak kuat jadi suaminya, tulis netizen tersebut. Putri Anne ternyata membalasnya. Namun, dia meminta mereka bertanya pada yang bersangkutan alias Arya. Ya lu tanya aja sama orangnya Sisi, balas Putri Anne dalam komentarnya. Kemudian, unggahan Instagram story Anne pada Selasa, 5 September 2023, juga tidak kalah disorot. Dalam unggahan tersebut, Anne tampak membagikan sebuah kutipan bijak.